pada saya, mereka ni baru nak merasa bermain di peringkat yang tertinggi. Jadi diorang ni baru rasa macam push. Ha, macam ni rupanya standard yang macam ni. So dia ada masa dia untuk dia kejar benda tu. Sekarang ni masa dia, dia macam dia baru nak, kita tak boleh nak macam dia baru nak keluar ni, baru nak keluar berjumpa dengan pemain dunia, tiba-tiba kita nak suruh dia perform, kan? Bukan, dia dia tengah, dia tengah merasakan kejutan budaya tu, kan? Kejutan macam ha. Jadi dia fasa tu lah, fasa yang macam okay, aku dah tahu dah. Sekarang ni speed dia macam ni, bola dia macam ni, bola play dunia tak macam ni. Sebab bila dia training pun, dia dia dah, dia dah fikir yang ke atas, ke atas, ke atas. So kita kena bagi masa. Jadi tu yang bagusnya, kena banyakkan pendedahan. Sekarang ni ranking ni dah okey untuk pergi ke turun-turun besar, pergi, 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 kan. Cuma yang kita harap sekarang ni tak ada injury, injury yang serius tu je. BM memang tak ada psikologis. Ada, ada psikologis. Psikologis ada, kan. Mabuk aircon sama eh. Wah, yang dua minyak ini. 24 ke 34, 24. Dekat sangat muka dengan studio. Dekat sangat eh. Aduh, aduh, sorry, sorry, sorry. Kita jauhkan sikit. Kita jauhkan sikit. Sorry, sorry. Sekejap eh. Cikgu baca sikit-sikit. Suasana kena bagi masa lagi, insyaAllah. Tengah nak adaptasi suasana. Ya, betul. Saya setuju. Tengah nak adaptasi suasana. Cikgu awak nampak makin kurus. Memang. Saya ni memang jenis nampak kurus. Tapi sebenarnya berlemak juga. Start training dengan badminton umur apa? 6 tahun. Saya 6 tahun. Tak percaya lah cikgu baru 24. Din masjid stress about game. Game apa? Game badminton ke? Izin Rom Sani ni pada saya dia seorang yang fighter. Jadi dia, dia dalam dalam court dia sebenarnya bukan orang yang pemarah. Tapi dari dekat, dekat luar gelanggang dia sebenarnya, dia sebenarnya ada sikap pemarah juga. Tapi dalam court dia sangat tenang, bagus lah. Macam saya pula, kalau dalam court saya nak bad mood je, kan. Tapi kalau dekat luar court saya okey lah, cool jugalah, boleh tahan. BM tu Fawaz, umur 19 tahun. Kena beritahu Din tentang game diorang. Ada jugalah kadang-kadang. Tapi biasanya kalau jumpa, tak berborak sangat pasal badminton lah. Kan boring lah. Daripada kecil berborak pasal badminton, jadi kita borak pasal benda-benda lain. Dan cuma kalau jumpa macam borak pasal badminton pun okey Din. Dah main okey dah tu. Dan cuma kau kena ni sikit, ni ni ni, ni. Okey dah. Situ je. Play ada consult dengan psikologis tak? Saya rasa ada lah. Saya tak sure. So itu. Tapi yang saya tahu, psikologis kat sana ada. Macam mana nak jadi cikgu dekat SSBJ? Saya tak pasti. Semua saya praktikal, saya pergi sana, saya minta untuk. Hmm, dia macam kamu kerja, kan? Kamu nak bekerja, kamu kerja. Jadi kamu bekerja tu dah lah pasal tu. Dia kamu borak nak cerita pasal kerja lagi, kan? Borak cerita pasal benda lain, kan? Cerita pasal ni ke dia, kau dah tengok Mak Kilau tak? Kan? Ha, cuba. Cikgu banyak gosip. Tak kot, kan. Saya lebih suka macam bercerita tentang life, kan. Best sikit. Gosip tak, tak suka cerita. Janganlah, janganlah gosip cerita pasal orang. Tak bagus lah. Kadang-kadang okey. Cikgu komen sikit, peminat sekarang dah makin ramai, kan. Full house aja tak arena. Antara match double, match double, aku paling suka style main. Zaman bila? Kalau dia ada zaman, kalau zaman sekarang, zaman sekarang era
COE, Ong Yusin, Aden Zivir. Tiga pair ni, tiga pair ni antara yang saya paling suka. Sebab apa, dia orang ada kekuatan, kekuatan masing-masing. Bukannya kekuatan yang sama, kekuatan yang berbeza. Kan ha. Kalau macam Asin dengan Aik ni, saya rasa pair yang susah nak, susah nak orang nak matikan. Orang nak matikan tu susah. Dia dia ada je kan. Lepas tu so, teori pula jenis yang skillful player kan. Defensif memang sangat-sangat bagus, saya suka. Aaron Chah Sawi, Aaron Chah memang, Aaron Chah Sawi memang depan belakang punya pair. Aaron belakang tembak, Wee depan ni memang macam tu je kan. Macam Adin Afif sama juga depan belakang. Cuma Adin dia ada unpredictable shot, benda-benda yang shot-shot yang sebenarnya tak ada dalam buku kan. So masing-masing saya suka. Mawai Chong, TK Woon, saya rasa mereka bagus, cuma mereka tak ada speed. Dia orang tak ada speed. Dia orang bagus, kuat, tangan kuat, skill ada, smash ada, defend ada. Cuma bila nak main kat peringkat yang lebih tinggi ni, mereka perlukan speed, kelajuan. Kalau dia orang punya speed tu macam Arif dengan Haikal, TK Woon dengan Mawai Chong, speed dia orang macam tu, dia orang bagus. Dekat rumah, saya tak pergi ke UKM. Hari Selasa pagi saya pergi ke UKM. Man Wei Chong bawah saya setahun. Ada vibe cikgu-cikgu. Cerita pasal ilmiah saja je lah, nak share-share. Sem berapa kat UKM? Sem berapa? Sem 8. Tapi saya ada setahun lagi. Saya... lepas saya keluar dari BAM, masa tu umur saya 20 tau kan. Jadi masa tu rasa macam ish, aku nak buat apa ni, stres kan. Stres sebab apa, kita macam bila keluar BAM dalam keadaan kita tengah tak ada nama, tengah tak ada ranking, kita susah nak cari sponsor. Jadi kita macam blur lah, aku nak buat apa. Kita dah lah main bintang daripada kecil ni, hari-hari menghadap kot, tiba-tiba keluar-keluar tak boleh buat, tak tahu nak buat apa. Jadi masa tu memang setahun lebih tu memang agak struggle lah dalam life saya. Fasa-fasa yang macam saya stres, saya tu apa semua. Biasalah, kalau kita tengok kajian pun memang ada, diorang buat kajian pasal depression after sport. Maksudnya kamu tiba-tiba macam, tiba-tiba dekat dunia luar kan, kamu macam tak terbiasa dengan benda tu, jadi kamu ada tekanan-tekanan yang kamu rasa masa tu. Lepas tu tiba-tiba dapat tawaran pergi ke UKM. Jadi saya ni tak ada diploma, tak ada matric, tak ada apa, STP semua tak ada. Jadi tawaran tu terus degree. Jadi tawaran tu 4 tahun sepatutnya. Tapi cumanya diorang bagi tawaran tu 5 tahun. Cuma ada janji, nama dia MOU, punya perjanjian. Cuma saya kena habiskan 5 tahun dan bermain badminton untuk UKM. Wakil UKM lah, untuk masum ke kan. Macam ni saya akan pergi ke AUG ke, mengharumkan nama-nama UKM lah, macam tu. Jadi sekarang saya dah habis 4 tahun, cuma ada lagi setahun lagi. Setahun lagi tu selesaikan apa pun yang tak selesai lah. Lin Ying saya kenal, tapi saya pun tak tahu mana dia. Saya baru tanya ada siapa mana. Saya selesai praktikum hari Isnin nanti. Isnin last, minggu depan ni, satu hari lagi. Speed tu memerlukan training ke? Memerlukan training and memerlukan kesedaran lah. Contohnya kesedaran maksudnya, ish, aku ni tak cukup speed ni, aku nak mati-mati. So kena sendiri lah. Memang mohon nak sambung study lah ya. Memang mohon. Sebab apa, abang-abang saya pun, Iskandar, Amzah, masa tu kakak saya pun study. Jadi benda tu macam terpengaruh lah. Macam abang-abang saya pula, saya tak suka study dulu, macam nak buat apa kan, tak payah, tak nak. Tapi abang-abang saya ni alhamdulillah yang mendekati saya, macam memaksa saya untuk macam mana sekalipun kena sambung belajar kan. Sebab kita bukan dari golongan keluarga yang senang juga. And then masa tu saya tak pergi panjang. Saya fikir macam saya nak main lagi tu je. Cuma pada akhirnya tu saya kena terima yang saya kena buat keputusan kan untuk masa depan. Jadi saya kena pilih untuk sama belajar lah kan. Tapi alhamdulillah fun lah, saya suka.
jumpa kawan-kawan baru. Untuk jadi coach, saya boleh mengajar. Cumanya kecenderungan ataupun minat saya untuk mengajar tu, saya masih lagi tengah mencari. Kan? Mengajar tu saya rasa okey. Aku kalau mengajar orang benda ni, aku rasa orang faham. Kan? Saya ada bakat benda tu lah. Cuma minat tu masih lagi tengah pupuk. Cikgu, bagi kata-kata semangat untuk student degree final year. Okey. Pada yang tengah struggle degree final year, yang pertama sekali adalah niat kita kerana apa, kan? Apa yang kita buat tu bergantung pada niat kita. Jadi niat kita tu belajar kerana apa? Yang pertama sekali, kalau sebagai orang Islam, pertama sekali niat belajar kerana Allah lah. Yang keduanya kerana nak membantu ibu bapa ataupun membantu adik-beradik, membantu keluarga, kan? Ya, ataupun tak nak menyusahkan keluarga satu hari nanti, dapat kerja nanti, so mak apa dah tak susahkan aku. So niat itu, nama itu yang pertama. Jangan niat belajar tu kerana aku nak pandai ni, aku nak bangga dengan kawan-kawan aku, aku nak tunjuk yang aku dapat dekan aku semua, tak, tu jangan. Itu yang akan memberikan, ataupun kita nak lawan dengan kawan-kawan kita yang pandai tu, nak tunjukkan, nak buktikan sesuatu, tak payah. Buat untuk diri sendiri. Dan yang keduanya tu, study smart. Jangan study hard. Study smart ni maksudnya belajar tu sekadar ada masa untuk belajar, ada masa untuk berjumpa berkawan, ada masa untuk family, ada masa untuk me time ke. So jangan terlalu macam belajar sampai stress. Tak, hidup ni bukan untuk benda tu, kan? Just relax lah. Relax je. Jangan tertekan. Yang penting jangan tertekan, kan? And then apa yang mak saya pesan kat saya selalu, buat sesuatu tu ikhlas. Ikhlas, kan? So buat tu jangan kerana stress, kan? Buat tu ikhlas. Bila kita ikhlas tu, lepaskan, seronok lah apa-apa kita buat tu. Hai. Nanti cikgu plan memang nak cikgu lah, ya. Sekarang ramai dah tengok cikgu posting. InsyaAllah. Saya pun tak pasti lagi. Saya dah setahun lagi belajar. Pada masa yang sama, saya buat benda-benda yang saya tengah buat sekarang ni. Saya tengah memikirkan lah mana cabang-cabang yang jalan dulu, kan? Baru kita belajar. Rindu Naura tak? Rindu sangat. Sebenarnya rindu sangat. Tapi buat bodoh je lah. Okay, so tu saja sharing saya. Sharing saya untuk hari ni tu je lah kot. Nanti next kita buat live lagi. Mesti semua dah boring kan dengan saya begitu. So tu je lah sharing saya pada hari ni. Banyak soalan-soalan yang sebenarnya saya terskip, tak terjawab. So nanti saya akan share lagi untuk masa akan datang. Terima kasih semua Terima kasih semua yang join. Nat Nguyen. Sorry. Nat Nguyen tu saya, abang saya punya player. Jadi hari tu datang, saya lah yang ambil diorang dekat airport sekali dengan abang saya. Duduk rumah, makan sekali. Jadi hubungan saya dengan dia tu tiba-tiba jadi macam kawan baik pula. Dia pun muda saya 2 tahun, kan? Baru 22 amat tu, kan?
Lepas tu baiklah, dari tu dia belanja saya. Dia kata bawa bawakan dia pergi pergi Hoeng, kedai Hoeng kat Bangi tu kan. Saya pergi. Lepas tu dapat masuk, dia kata okay, ambil je apa yang you nak, dia kata kan. Dia cakap just take what you want, I buy for you, dia kata. So dia orang yang sangat baik dan saya harap dia dapat pergi lebih jauh lah. Single tak nak ngoyak. Tak boleh cakap Melayu lah. Murtabat. So ni Murtabat ni rakan saya punya kedai Murtabat. Jadi bagi sokongan, nanti kalau siapa nak tengok, siapa-siapa nak makan Murtabat Singapura, boleh datang ke Teras Jernang. Buat RPH. Oh, RPH saya tak suka. Tapi saya kena buat juga kan. Dia dekat island lah, tak berhenti kat Malaysia pun. Nak nguyen dia tak suka makan durian. Dia kata dia makan durian yang keras-keras dia suka, yang lembek dia tak suka. Okay guys. Ya, yeah, saya orang Muar. Orang Muar Johor. Saya dilahirkan, saya anak jati Muar Johor. IC 01. Siapa orang Johor kat sini, kita gang 3. Alright, so itu saja saya punya letiran hari ni. Jadi sangat seronok dapat berjumpa, berborak dekat sini. So nanti insyaAllah pada masa akan datang, kita akan jumpa lagi di masa akan datang lah, kalau saya ada masa insyaAllah. So doakan saya juga, saya doakan siapa yang ada dekat sini, dekat luar sana tu, terus sentiasa sihat, diberikan kesihatan baik, dimurahkan rezeki, sentiasa berada dalam jagaan Yang Maha Esa lah kan. Jadi insyaAllah nanti kita jumpa lagi masa akan datang. Terima kasih, selamat malam semua, good night, take care, bye. Eh, so jangan lupa kat sini, jangan lupa subscribe YouTube saya, komen-komen sikit kan, nanti saya reply. Jangan lupa. Siapa? Agak-agak siapa? So